Halo teman-teman, bagaimana cara menghapus history di YouTube? History tonton, history pencarian. Nah, di sini history pencarian gitu kan, biar kita nggak malu kita nyari apa aja gitu kan. Ada juga history tonton di sini nih, pokoknya lengkap. Nah, ini history tonton ya kan. Pokoknya lengkap ya guys ya. Caranya gimana? Ada dua, ada bisa manual, ada bisa semuanya langsung kehapus. Ya, kita bisa menggunakan Vivo, Huawei, Samsung atau Xiaomi. Nah, kita pakai Xiaomi aja guys ya, yang sering dipakai orang-orang ya. HP mendang-mending. Oke, langsung aja kita pergi ke YouTube. Setelah pergi ke YouTube, kita langsung aja pergi ke koleksi. Setelah ke koleksi, kita langsung pergi ke history. Lihat semuanya. Nah, ini historinya nonton solawat guys. Ya tarim, ya tarim. Langsung aja, bisa dihapus secara manual. Kita hapus satu-satu. Hapus dari history tonton. Tapi ini tidak menghapus dari history penelusuran ya guys ya. Bagaimana cara menghapus history penelusuran? Kita klik yang tombol 3 di atas ini ya. Semuanya ada guys ya. Tenang aja. Nih, tombol 3 di sini juga ada nih. Nah, ini juga ada ya di sini ya. Ini yang di Samsung juga ada. Nah, ini yang di Samsung juga ada nih, tombol 3. Kontrol history ya. Di sini juga ada nih, kontrol history. Nah, di sini ada dua nih menghapusnya. Bisa hapus history tonton, bisa hapus history penelusuran. Nah, untuk history tonton kita langsung aja coba hapus. Oke, kita hapus ya. Boom. Kemudian history penelusuran kita hapus juga. Boom. Nah, setelah itu kita cek, udah nggak ada ya guys ya. Bersih. Dan di penelusuran juga nggak ada. Udah bersih. Jadi apa yang kita cari semalam berdua gitu kan, kita sama HP aja, udah gak ketahuan tuh sama orang. Nonton apa aja. Kadang kan di YouTube kan ada video-video yang nyeleneh gitu guys ya, yang dibatasi oleh usia. Nah itu aman guys, udah gak kekontrol sama siapa-siapa. Tapi ingat, Tuhan ngontrol kalian dimanapun kalian berada. Widih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.